Ah, aduh panas guys. Medan juga panas. Ini jalan tikus. Jalan tikus. Ada banyak gerobak. Mereka jual. Cemerlang. Aduh. Ini lihat anak-anak. Anak-anak di belakang ngejar-ngejar mobil tuh. Iya. Hari ini agak berawan dan ada angin, jadi nyaman banget. Suamiku mau cari jalan yang aneh, tapi agak susah ya jalannya, lucu nah, gitu. Tadi tuh nggak sempet kita videoin guys, itu ketemu jalan, jalannya rusak gitu. Tapi pinggir kiri kanan tuh banyak banget orang yang jualan, tapi mobil motor masih lewat. Nah, pejalan kakinya itu jalannya barengan sama mobil motor itu di depannya gitu. Tadi nggak sempet soalnya aku gendong Mirjang, terus takutnya Syacho nanti kan apa kepleset, apa ditarik ini mas-mas gitu kan, om-om kan takut gitu. Iya, ada banyak orang gila. Aku gandengin terus gitu, jadi nggak sempet videoin. Tangan aku kan cuma dua. Sekarang nggak apa-apa kan? Sekarang jalannya udah biasa banget, parkiran biasa aja. Jalanan juga masih luas gitu. Nanti deh kalau ketemu lagi atau ntar malam kita balik lagi sayang. Tempat sekitar sini udah apa ya, bersih ya? Bersih. Di sini lebih bersih. Iya, ada hotel Sheraton juga. Ini Sheratonnya. Tapi sayang. Ini Sheratonnya. Ini hotel kayak Ritz Carlton gitu loh. Tuh lihat guys. Jalanannya emang di tengah-tengah bersih. Soalnya mobil-mobil lewat kan, kalau sampah ada di tengah-tengah pasti ke pinggir. Tapi tetap aja kayak apa selokannya itu tetap aja masih mampet. Banyak sampah-sampah. Coba lihat sini lagi. Kayak gini kan, di bawah pohon tuh ada sampah-sampah gitu. Padahal ini di depan hotel mewah Sheraton. Tahu enggak kalian guys, satu malamnya itu 6 jutaan di sini. Walaupun Filipina. Walaupun mewah tapi tetap aja agak kotor jalanannya. Lihat guys, yang beda itu kalau kamu bisa zoom nggak sayang di sana, itu ada security, ada satpam. Tapi satpam di sini rata-rata tuh pakai bawa senjata, ada yang bawa senapan laras panjang. Kalau polisi iya, misalnya nganter uang ke ATM itu iya. Tapi kalau satpam yang jagain gini, masa iya bawa senjata kan? Coba lihat di sini, ada tukang aja. Kelihatan kayak sebelah sana, ya kan? Ada satpamnya, mungkin ini kali ya. Punya izin gitu atau polisi yang ditugasin buat jaga mungkin ya. Gede ya? Jagain. Iya itu senjata laras panjang. Senjatanya. Gede banget. Cuma aku dilihat di game aja. Iya, itu kayaknya PUBG, apa? PUBG. M14 deh kayaknya, jangan-jangan. Iya. M14 mungkin. Kalau menurut aku dengan banyaknya satpam atau polisi yang bawa senjata di jalanan itu biasa kita lihat tuh banyak banget. Setiap polisi itu bawa senapan di jalanan. Tapi bukan itu doang, makanya satpam juga ada yang bawa senjata. Apakah itu cuman seragamnya kayak satpam gitu? Padahal dia polisi yang ditugasin untuk jaga-jaga tempat-tempat yang ya mungkin kayak kalau bank udah pasti mereka bawa senjata. Setiap bank loh, setiap bank tuh ada polisinya kalau kita bilang ya, itu bawa senjata. Makanya agak bingungnya gini, berarti kalau malam itu agak bahaya kan? Iya nggak sayang? Iya. Kalau malam berarti agak bahaya, atau yang ya berhubungan dengan keuangan, hotel-hotel mewah yang banyak turisnya, berarti harusnya kita di sini juga bawa senjata ya? Senjatanya yang mana? Ini, supaya nggak panas. Bukan, ini senjata. Senjatanya ini. Anannya. Ya, maksud aku berarti di Manila sini masih agak serem-seremnya gitu. Jadi jangan keluar malam, itu udah pasti agak serem. Takutnya diapa-apain kan. Khawatirnya begitu. Soalnya di Indonesia juga aku jarang lihat sih satpam-satpam yang ada di bank itu bawa senjata, kan agak jarang. Kecuali orang yang ini ya ngambil uang di ATM, biasanya temennya sama ini polisi. Tapi kayak hotel itu masa iya dia bawa senjata laras panjang, kan enggak kan? Ya itu yang aku lihat. Kalau kalian lebih paham, lebih ngerti tentang Filipina, terutama di Manila, komen aja di bawah. Durennya di dalamnya ada enggak ya? Ada lah sayang. Bukan mainan ya itu? Isi air. Iya, isi air aja. Sayang, ada baunya itu. Bau apa? Bau pusing. Bukan pusing. Bau pesing. Oh. Bau pipis. Kirain pusing. Baunya pipis.
Iya kayak gini emang. Bikin kita pusing kan? Bukan. Bawa bau pusing bikin kita pusing. Kalau kamu ngomong gitu sayang. Hah? Pusing. Bikin bau pusing. Pusing. Samanya dengernya sayang. Bau bau pusing. Bau pusing bikin pusing. Bau pusing bikin pusing. Iya kan? Aku dengarnya bau pusing bikin pusing. Bau pusing bikin pusing. Ah, bau pusing bikin pusing. Iya. Iya kan? Iya. Sayang. Macet ya? Hah? Macet ya? Macet. Sama kayak di Jakarta. Coba lihat. Macet. Lihat bus. Dia naik. Naiknya gimana? Oh gitu. Lari. Wah, macet. Kacau banget. Naik dia mau naik kayaknya. Enggak, ganggu. Ganggu. Mundur. Ya. Bisnya terlalu. Oh, bukan. Ya, masuk. Iya. Tapi bisnya terlalu. Iya, bisnya ganggu. Ya kita. Oke. Okay. Oh, ini angkot nih, sayang. Angkot tuh. Ini angkot ya? Oh. Ada banyak. Angkot tuh. Tuh angkot kayak ya? Gitu. Oh. Ini merah loh. Bentar. Itu tapi mobilnya gini enggak bisa lewat, sayang. Nah, nyebrang aja itu. Iya. Enggak apa-apa. Tenang. Nah. Banyak. Kacau banget, serius. Itu angkut sayang, angkut. Yang ini begini. Itu angkut tuh, maksudnya dari belakang. Rame asli ini. Asik ini. Tadi asik banget ya. Agak serem tapi asik ya. Serem itu apanya asik. Lanjut. Sayang. Ya, itu oh, ada lagi. Ini penuh ya. Direksinya beda ya mungkin ya. Apanya? Direksi. Direksi. Iya. Iya ya. Arahnya beda ya. Arahnya beda. Ini tapi universitas ya. Makanya banyak orang mau pakai angkut. Ya angkut paling murah soalnya. Ini macet parah. Dimanapun ya murah ya. Tuh lihat angkutnya kayak gitu. Wah panjang banget. Terus banyak orang pakai ya? Banyak. Macetnya parah kayak Jakarta. Tapi aku nggak tahu Jakarta sekarang kayaknya udah lebih baik ya. Ini macet parah loh ini. Tiap hari kayak gini pusing aku pasti. Ini nggak jalan-jalan coba. Dari tadi kita nungguin udah 5 menitan nggak jalan-jalan. Soalnya tuh orang ya lampu merah juga tetap dihajar kayak tadi sayang. Lampu merah tapi mobilnya tuh apa mau lanjut ya? Iya ya. Jadi bikin macet. Udah gitu kan angkot-angkot gini kan banyak yang berhenti di tengah jalan kan. Orang naik turun. Tapi kapan-kapan pasti ada kejadian ya. Kejadian apa? Tang gitu, tabrak, orangnya jatuh. Tapi ini loh sayang, walaupun macet gini kelihatannya bahaya, mereka udah terbiasa. Iya, tapi waktu itu orangnya mau naik bis, kayaknya enggak biasa dong. Dia buru-buru banget. Ya emang buru-buru, emang lari begitu mereka kayak gitu. Jadi oh itu jalan, biasa ya. Kadang tuh bis sambil jalan pintunya dibuka, terus orang lari naik. Aku juga pernah begitu. Ini jalan nih. Mereka jalan, kita jalan juga. Oke, kita jalan ya. Sayang, emang. Ini salah satu penyebab yang bikin macet juga selain tadi angkot berhenti sembarangan, orang naik turun sembarangan, terus orang parkir sembarangan, terus mobil, bis, angkot nyerobot. Itu bikin macet kan? Ini salah satu nih, ini penyebab terbesar bikin macet. Di Indonesia juga sering sih, orang-orang konstruksi perbaikan jalan siang hari. Kalau di Jepang nggak boleh. Jepang itu bolehnya di malam, tengah malam baru boleh. Ini kalau kayak gini kan tuh, harusnya mobil bisa 4 jalur nih. Tapi 3-nya kepake buat perbaikan jalan. Akhirnya cuma 1 jalur tuh. Orang mobil macet kan kalau kayak gitu.
angkutnya nggak bisa masuk. Lihat tuh angkutnya nonton. Iya tadi angkotnya itu harus ini belok ke kiri. Coba lihat belakang sayang tuh macetnya parah kan. Tadi tuh kita itu jalan dari ujung sana sampai ke sini macetnya parah. Ini kita mau naik LRT, LRT kan di atas tuh. Tapi kacau sih ini sumpah. Moga-moga Indonesia udah nggak semacet ini sih di Jakarta. Kalau macet itu banyak yang kebuang kan. Waktu udah pasti kebuang. Terus buang kebuang. Dalam artian orang pakai mobil, pakai motor kan berhenti tuh. Bensinnya percuma. Tapi yang paling penting waktu sih. Jadi orang harus kejar waktu buru-buru. Malah nanti terjadi kecelakaan. Gitu kan? Ayo kalau perbaikan jalan malam hari aja. Kalau di Jepang tuh ya. Jadi ini nggak mungkin sehari selesai kan. Jadi malam itu mereka perbaikan di uruk-uruk-uruk, di angkut-angkut-angkut gitu, dihancur-hancurin. Nah, sebelum pagi, sebelum fajar, mereka tutupin pakai besi. Jadi biar mobil itu bisa lewat. Nah, pas sudah tengah malam lagi, baru besinya diangkat, di bawahnya ada lubang-lubang gitu, nggak apa-apa. Nah, baru dilanjutin lagi tiap hari begitu. Jadi kalau aturan di Jepang, siang hari itu nggak boleh perbaikan jalan. Soalnya jadi penyebab kemacetan. Nampet ya? Siapa yang duluannya? Oh guys, kayak gitu kan, jadi khawatir kecelakaan. Itu hampir aja loh itu, kijang Innova-nya itu kena bus. Hampir aja nabrak. Ya kan, jadi saling jalu-jaluin kan. Karena buru-buru orang pengennya duluan. Ya namanya orang kan, pasti pengennya duluan dong. Makanya, ya kalau supaya nggak terjadi kecelakaan, kita keluarnya lebih cepet. Kalau macet emang susah sih, mau keluar jam berapa? Susah diprediksi. Banyak orang jualan apa jepit rambut. Iya. Ayo naik LRT. Naik LRT sama kayak naik MRT di Indonesia gitu loh. LRT di Indonesia aku nggak tahu sih, nggak pernah nyoba. Tapi nggak tahu setiap kali masuk itu kita harus pakai ini. X-ray. Scan X-ray supaya nggak ada barang-barang yang bahaya. Di ini juga sama kan ya di Thailand, Bangkok. Thailand juga iya. Waktu kita naik LRT, MRT gitu juga kan? Iya. Kalau Indonesia gimana ya MRT sama LRT-nya? Sekarang gimana? Komen di bawah ya. Komen di bawah tuh di X-ray nggak? Kenapa? Kenapa? Salah arah aku sayang. Aku kebiasaan kalau kita jalan tuh sebelah kiri ya. Jadi tuh Jepang sama Filipina kan kebalik. Ini kita mau ke arah sana, tapi aku masuknya dari sini. Jadi kebalik gitu loh. Kayak setir kanan setir kiri gitu. Jadi kita harus pindah ke arah sebaliknya. Tapi nggak ada jembatannya. Walaupun iya. Harusnya ada. Kita beli tiket di sini, tapi langsung nyebrang ke sana kan harusnya bisa ya. Bangkoknya kayak gitu, Malaysia juga gitu kan, Malaysia. Iya, benar sih. Tapi di sini nggak ada jembatan, jadi kita harus ke sana ya. Harus nyebrang. Iya, oke. Kali ini nggak X-ray ya? Apa? Kali ini nggak X-ray. Oh, dicek aja biar cepet. Itu security-nya pengennya cepat. Itu lihat aja itu serpam loh, tapi bawa senjata sayang. Ngantri dulu sayang, ngantri. Ngantri ya. Kemana-mana ngantri. Ada bawa orang. Seneng banget ya.